Okay, selamat siang. Okay, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kesempatan kali ini kita akan kembali untuk bermain game Akon Kagua. Kita lanjutkan kembali ya setelah kita si Julia membunuh para teroris ya. Oke, kita pakai si Katok dulu nih untuk jelajah. Let's go ke kanan dulu kali ya. Apa nih ya, huruf D apa nih, ada huruf D lagi. Apa nih maksudnya? Oh. Kenapa nih si Katok terkejut? Gak ada apa-apa nih. Bukan ini tempat yang tadi. Oh. Oh, gini kali ya. Lo encontramos. Ngede kali si Katok ya. Oke. Lo encontramos. Seharusnya kan kita kembali ya. Tapi gimana cara kembalinya? Oh my god, game over man. Hah? Ya. Akon Kagua. Game over. Oke. Di sini kita coba. Di sini ada vibration lagi pilihannya. Okay, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kesempatan kali ini kita akan kembali untuk bermain game Akon Kagua PlayStation 1 ya. Kita lanjutkan, kita akan memakai Katok ya. Tapi sebelum itu kita ke kiri dulu deh. Kiri. Nah, di sini ada apa nih? Hei, kelewatan, Paul. Daop. Nah. Ini gak bisa interaksi, gak ada yang ninggal. Wah, stikku berisik guys ya. Gak bisa sih diklik. Ngapain aja sih Katok ini? Sini bro, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada yang bisa diambil gitu? Ini masih kit, med kit kayaknya sih. Yang kecil ini loh. Bisa diambil ya? Encontramos. Oke. Coba mencet lagi. Nge-lag sih anjir.
Susah ya. Gak gimana cara ngindarnya, men? Itu loh. Game over 2 kali loh ini kita. Bukan pakai situ kali ya. Gimana caranya guys ya? Kita coba, kan kita bisa muat kondisi nih. Bentar guys ya, gimana ini caranya men? Sebenarnya disuruh ngindar aja kan, mencetnya double kayaknya sih. Coba ini bagus, kita bisa muat ya. Double pencet deh. Lo encontramos. Gimana biar caranya nggak kena men? Masa aku akhiri di sini untuk gamenya bagus loh grafiknya ini. Sekali lagi ya kita coba. Akurat banget ya. Lo encontramos. Kena lagi ya. Cara itunya gimana, men? Menghindarnya. Please. Oh my god, kita satu kali lagi deh guys ya. Kalau misalkan nggak bisa juga susah, soalnya akurat banget ya. Apa bukan karakter, bukan psikotik jangan-jangan untuk karakternya. Ada pemberitahuan itu kali ya, apa Julia kali ya? Coba kita jeda deh. Kita coba Julia deh. Oke, kita coba Julia ya. Waduh, menyebalkan. Kita pakai Julia. Tuh Julia, sini.
encontramos. Ini tetap ya nggak bisa ya. Gimana cara menghindari? Aduh, sepertinya akun Kagwa tidak bisa dilanjutkan guys ya. Tidak apa-apa ya. Aduh, sayang banget, padahal gamenya bagus, tapi gimana cara menghindarnya gitu kan? Soalnya kita gerakinnya pakai anak panah, kursor gitu loh. Gimana ya? Oh, ku paham. Coba ya satu kali lagi ya. Bentar. Masa sampai di sini sih nggak mungkin, pasti ku bisa kok. Yuk, bisa kok, yuk bisa, yuk. Lo encontramos. Coba sekali lagi, kayaknya satu kali klik aja deh lagi ya. Yuk katok, yuk bisa, yuk. Quién eres? Pencet apa men, ya ampun gak ada kursornya. Oh my god. Coba satu kali lagi guys, penasaran men. Itu aja kan gak dibentuk double ya. Coba lagi ya, satu kali lagi ya, kalau ini bisa masih gagal. Memang bukan jalanku berarti di sini ya. Menyebalkan guys, ya ampun. Lo encontramos. Double kayak kali ya. Kita tidak bisa melanjutkan game ini guys. Okelah. Baik. Kalian kalau ingin request game silakan komentar ya. Jadi game akun Kagwa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton ya dan support terus game jadul. Memang aduh. Sebenarnya ini game bagus, cuma petunjuknya yang minim sekali guys, dan kalau ada scene seperti itu kita nggak bisa untuk mengontrol satu karakter aja gitu loh. Jadi harus lima-limanya kita yang aktur gitu. Keren sih sebenarnya, cuma ya kalian juga tahu kan itu tadi ngelihat game over. Dan kursornya juga, anak panahnya juga nggak kelihatan. Gimana kita mau ngarahin dia loncat gitu kan? Menghindar cepet banget. Yalah, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa berlangganan, support terus game jadul. Ingat ya, 5000 subscriber akan ku giveaway untuk PlayStation 1 ya. Oke, terima kasih. See you and goodbye.